Kasih ya. Cek, berarti cek lagi. Halo Pusat Stay Unit, ini kembali lagi bersama dengan saya. Kita masih di Broadway Market di Grand Indonesia Mall. Saat ini masih di segmen Yummy, yang sekarang lagi ada di stand Paul Schiller. Di samping aku udah ada ownernya yang kece parah nih. Halo Mas, namanya siapa ya? David. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian datang ke event ini, begitu kalian sampai ke Paul Schiller, mungkin dari namanya aja kalian gak kepikiran dong, kira-kira ini tuh apa ya makanannya, entah itu makanan kering atau apapun. Tapi ternyata dengan nama yang lagi tebak-tebak, nah dari namanya Paul Schiller, ternyata ini ice cream roll. Boleh coba jelasin sebenarnya inspirasi nama Paul Schiller itu dari mana? Nama Paul Schiller itu dari nama saya sendiri, jadi nama saya itu David Sumampo. Jadi Paul Schiller. Nah, kenapa Schiller? Karena ya ini kan es krim. Jadi ini tuh untuk mendinginkan hati yang panas. Tagline bisnis saya ini the source of happiness. Jadi harapan saya setiap orang yang datang ke sini mereka mendapat kebahagiaan mereka. Makanya di sini ada tagline happiness. Oh, ya ampun guys, ternyata keren banget tagline dari Mas ini. Dan ownernya masih muda ya. Jadi mungkin karena masih muda, masih banyak inovasi-inovasi baru, makanya dia sampai mungkin bisa bikin Paul Schiller ini. Ini berdiri dari kapan ini? Ini baru, ini event pertama, berarti berdirinya pasti berdiri. Oh gitu, jadi ini baru banget event pertama dan tapi udah sekeren ini ya. Dengan tagline yang itu ngarang tagline udah berapa lama ya? Ngarang tagline pas lagi di toilet kali, jadi inspirasi keluar. Oh jadi bener nih guys, kan banyak yang bilang ya kalau misalnya di toilet itu tempat terbaik buat nyari inspirasi. Kebukti nih, Mas yang masih muda ini juga dapat inspirasi kerennya dari WC juga. Oke, okay. Kalau boleh tahu varian rasanya ada berapa ya? Varian rasa. Kita di sini rasanya macam-macam, ada red velvet, ada green tea, ada Milo, banyak deh pokoknya. Dan kita akan selalu mengembangkan rasa-rasa kita dengan rasa yang baru gitu, biar para pelanggan nggak bosen. Oh gitu. Tapi kalau untuk varian yang paling best seller gitu? Best seller itu Milo dengan topping Nutella dan green tea juga itu best seller. Oh gitu. Jadi apa sih dari sekian varian yang ada, pengen dikembangin lagi untuk beberapa varian yang lain? Cuman ada beberapa best sellernya ya? Kalau untuk range harganya sendiri dari berapa? Range harga kita Rp25.000 aja. Kalau misalnya mau tambah topping atau apa, terserah, kita Rp65.000. Oh gitu. Murah banget. Jadi benar-benar di event bazar yang keren ini dengan harga yang ekonomis dan pastinya rasanya top banget. Kalian bisa nikmatin Paul Schiller ini. Cuman ada di Broadway Market saat ini. Ini hari terakhir ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak sempet kesini, next event mungkin pasti Paul Schiller berpartisipasi juga. Kalau misalnya ini udah di store sendiri? Belum ada. Kita lagi cari store yang paling bagus dan strategis biar para pelanggan gampang kesini. Oh gitu, tapi kalau misalnya di view online bisa? View online nggak bisa, kan es krim nanti cair. Oh iya. Jadi, buka stand ini kalau misalnya di event ya. Nanti kalau misalnya mau ngikutin Instagram kami, ya kami buka store di mana, bisa add ke Instagram kami, Paul Schiller, PAUWSCHILLER. Oke guys, tadi udah dikasih tahu kan sama Mas Honor Kece ini. Jadi kalau buat kalian ya, kalau yang suka nge-stalk Instagram, kalau misalnya kalian pengen tahu nih kira-kira nih Paul Schiller tuh next eventnya di mana, kalian bisa add di Paul Schiller. Coba spellingnya Mas. @PaulSchiller, PAUWSCHILLER, Paul Schiller. Oke, jangan lupa tuh guys, kalau bisa nanti udah di-share sama Mas Yeni nih, kira-kira next eventnya di mana? Jangan lupa, sampai dengan pasti dengan harga yang amat sangat ekonomis ya, Rp25.000 dengan varian yang banyak banget dan tambah 5.000 kalau misalnya mau pilih topping-topping khususnya ya, kalau topping tambahan ya. Oke guys, sekian dulu liputan dari saya, masih di Broadway Market di Grand Indonesia ini. Nanti kira-kira bakal lanjut ke stand-stand yang keren-keren lainnya. Makasih ya Mas. Terima kasih.